Jadi tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Nah, untuk memenuhi itu kita hindari kerumunan. Caranya bagaimana? Kita bagi dua waktu, sekarang dan besok pagi. Sehingga panitia pun juga kita bagi dua. Jadi kalau biasanya panitia itu sampai 100 lebih. Nah, sekarang ini kita batasi 50 untuk hari ini, 50 untuk besok pagi. Gitu. Pak, berapa yang dikorbankan, Pak? Kalau di sini ada 10 ekor sapi dan berapa ya? 14 kambing kalau nggak salah. Ya. Itu dibagi dua hari itu besok? Kambing hari ini dan 5 sapi hari ini. Besok tinggal 5 sapi lagi. Kecuali kalau ada tambahan. Gitu. Dibagikan kemana aja, Pak, kalau yang? Hari ini hanya dikhususkan untuk warga. Kalau yang besok untuk melayani surat-surat yang sudah masuk. Loro terus apa tuh?